orang pertama itu. Kalau kita punya gelas, di mana ini adalah warna merah, hijau, dan biru, maka kalau dia itu warnanya biru, ternyata memang benar merahnya kecil, hijaunya kecil, dan birunya ada. Ya. Jaraknya lagi. Ini, sama mouse-nya sama letakkan di sini. Agak atas. Oke. Ini birunya sekitar, jadi merahnya sama hijaunya di bawah 50 ya. Iya. Ya. Begitu. Kemudian birunya di atas rata-rata 100 kan gitu. Ini ukuran, ini dengan ukuran gambarnya sama ya? Bisa gambarnya sebenarnya. Oh, bisa gambarnya. Oke. Nah, ini histogramnya benar-benar yang merah, merah adalah merah, kemudian biru adalah biru, benar ya histogramnya? Sebenarnya kalau dari... Dilihat kodenya aja sih, mana histogramnya? Ya, kita semua. Oke, ayo.
Sampai foto ini, usahakan gambarnya kita buat 10% lah, kurang 20%. Oke, teman tutup dulu ini. Tutup dulu. Aplikasinya ditutup dulu. Nah, ini ukuran image sampean berapa kali berapa? 273 249 lagi. Ini di fullkan aja. Ya. Ini aja dikeret. Pokoknya enggak bisa saya auto. Oh, ini auto size. Auto size. Ya, bisa lah. Ini apa panel ini? Iya. Wah, ya panelnya sama klien aja. Diklik dulu. Nah, F11. Ini panel lainnya. Yang buat klien. Dia ketika formatnya sama geser, dia akan ikut terus. Oke, ini agak kering ke sana. Ya, itu ya di itu yang tombol ditaruh di sebelah sini aja biar nggak jatuh. Nah, itu dibuat titik. Resolusinya berapa ini? 6415. Coba tadi diklik aja. Ini aja, tinggal di sini aja. Kayak gitu ya. Sekitar 500 585 kali. Ini jangan di stretch ya. Stretch-nya false ya. False. Oh iya. Oke. Sekarang gambar yang itu bisa dimasukkan di atom, ada kabel dasar.